هدية حق هدية شيلي 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 Hadiah, hadiah kan. Mereka ada buat kopi Arab dan juga kurma sukari ya, secara percuma di hadapan Masjid Quba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Salam duha penuh barakah daripada Masjid Quba. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala dan diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada Al Fakir untuk hadir ya, ke bumi Barakah ya, bumi Madinah Al Munawarah, dan datang ke Masjid Quba. Ya, kita rasa teruja, rasa syukur. Dan tuan-tuan, suhu hari ini sekitar 16 Celsius pagi ini dengan angin yang begitu sejuk menerjah ke tulang rusuk dan menerjah ke tulang kalbu. Oh, mak kan, memang sejuk. Namun matahari sikit sebanyak membantu untuk memanaskan badan lah, ya. Jadi kepada yang datang umrah pada bulan 1, 2, 3 ni, standby lah jaket-jaket apa semua yang sepatutnya, ya, untuk dipakai jika ada yang tak tahan lah sejuk ke apa semua. Dan ini adalah Bir Khatim ataupun telaga cincin belahana, dan ini adalah Bustan Mustadal ataupun Bir Izik pada bawahnya, ataupun dah tutup lah, tak ada lawatan. Dan ini dataran luar di bahagian luar Masjid Quba, ya. Asalnya bangunan, tuan-tuan, bangunan kita dan celah-celah je, tapi dah dirobohkan sejak 2018 hari tu, ya. Alhamdulillah, makin ramai yang datang ke sini untuk mengikuti solat duha, mengambil fadilat solat di Masjid Quba untuk meraih satu pahala umrah. Seperti mana hadis Nabi yang sahih daripada Sunan Ibn Majah, hadis Ibn Majah dalam sahihnya, hadis nombor 1412, man tatahara fi baitihi fa ata Masjid Quba fa salahi fa salatan falahu ajrun umrah. Barang siapa yang bersuci di kediamannya, di rumahnya, di hotelnya, lalu dia datang ke Masjid Quba dan solat dua rakaat, baginya itu satu pahala umrah, ya. Wah, ni style ni, dia orang pakai macam kat leher ni, ya. So jadi jauh boleh kelihatan. Ya. Kalau Indonesia dia pakai mampla-mampla gitu. Ni dia pakai satu pakaian yang bersarung terus ke leher, ya. Bagus juga ni, kan? Mana dah jauh nampak dah tu grup aku. Yeah. Okey, bagus-bagus. Jom kita masuk sembahyang. Insya-Allah. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dia sedang merepair mimbar Masjid Quba. Ada penambahbaikan mungkin, Allah alam. Dan kita pun keluarlah, insyaAllah. Satu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belakang ni ada air zam-zam untuk minum. So dikubak, tidak ada lagi air zam-zam dalam tong. Semuanya dimasukkan dalam water cooler macam ni. Baguslah. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Pak, kanan Pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah selesai kita bersolat sunat duha di Masjid Quba. Dapat pahala umrah ya. Allah nak bagi pahala percuma, pahala umrah. Orang duduk Madinah ni hari-hari bila datang pahala umrah hari-hari. Wei. Abu ni. Jantan. Jom kita usyar-usyar tengok Bustan Al-Mustadal ataupun Bir Izik ya. Inilah dia Bir Izik asalnya, yang ada pokok tu belah bawah. Cuma ditutup mungkin untuk pembaharuan kot kan. Padahal dah lawa dah. Dah cantik dah. Ya. Masih lagi ada lagi ya. Taulah apa yang dibuat Masyru' Al-Malik Salman di tausiah Masjid Quba wa tatwir al-mantiqah al-mahidah. Ya. Pembaharuan ya, pembesaran. Wallah alam ah, Masjid Quba kat situ je. Tapi kat sini ni nak dibangunkan apa, belum tahu lagi. Ni solat di Masjid Quba dapat pahala umrah ah. Ha, ni dalilnya. Ya. Okey, tuan. Memang ramai yang datang ke Masjid Quba untuk mengambil fadilat. Daripada ziarah apa semua penuh. Yang datang ke sini. Selepas ni semua menuju ke Ladang Kurma, ya. Yeah. Ini memang program rasmi syarikat yang sering ya yeah, berlaku. Sering dibawalah oleh syarikat. Dan di sana ada Quba Square kan, kedai-kedai viral belah malang kat lawa.
tu kelihatan yang putih tu adalah Masjid Jumaah. Dan terus ke Masjid Nabawi, nampak kan? Pilas Masjid Nabawi hujung mana tu. Dan daripada Masjid Nabawi ke sini 2.3 km, ya. Kurang lebih lah 3 km daripada Masjid Nabawi ke Masjid Kubah. Kan? Nabi suka datang ke sini berjalan kaki setiap hari Sabtu. Ya, kita ikut ziarah lah kan. Alhamdulillah tuan-tuan boleh datang berjalan kaki kan, lepas-lepas subuh bila ada masa free, pagi-pagi tak ada program tu, jalan. Ni pun masuk masa sejuk ni. Saya kadang pun nak buat program tu mungkin esok kot, ya, esok pagi. Kita nak jalan kaki lah insyaAllah. Ajak jemaah-jemaah lelaki yang mana lah tu. Ya. Slow-slow jalan. Kalau ada bagi, naik bagi. Ya, tengoklah apa yang ada kan, yang terkini. InsyaAllah, insyaAllah. Ni apa ni? Kalau dari mana ni? Macam-macam. Antara Masjid Quba, ya, dan juga tempat perhentian bas, sana tu tempat perhentian bas, semua bas-bas semua sini ada bil air di tengah-tengahnya, untuk area sini tandas lelaki, tandas wanita, ya. Jadi dekatlah juga untuk jemaah ke bil air, ya. Dahulunya sini adalah bangunan-bangunan, ya, perumahan. Semuanya telah dirobohkan untuk dijadikan parking bas, ya. Itulah keadaannya. Niaga-niaga pun banyaklah berlaku. Segala minyak wangi, buka kenderaannya. Senang, kalau kena halau jalan terus, tak kereta jalan, ya. Macam-macam ada inai, minyak wangi, ya. Subhanallah. Mereka tak dibenarkan meniaga di sekitar Masjid Kubah. Mereka orang meniaga di dekat sekitar bas lah, ya. Benda ada troli, tinggal tolak tarik je troli. Dah ada sikit je bas. Cukup beza setengah jam je dah penuh betul, ya. Semua bas ni benda sama je. Dia akan menuju ke ke Ladang Kurma lepas ni kan. Begitulah. Ya. Yeah. Route-nya tu. Kurang lebih sama. Ya. Yeah. Yang paling musahat jemaah kena ingat nombor bas. Ya. Yeah. Okay, ni bas kita 104, ya. La ilaha illallah. Oh, meriah tanah. Macam-macam travel datang, ya. Turki, Pakistan, Malaysia, Indonesia, ya. Subhanallah. Okay, tuan, kita jumpa lagi pada video yang datang. Terima kasih semua kerana menonton. Jom umrah dan haji bersama Kemarau Umrah USN, insyaAllah, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.